bertugas hari ini Scania teman-teman. Ada stiker barunya tuh, Scania di depan. Nah, inilah dia Tronton Royal Platinum ANS Padang. Sweet family. Wah. Untuk Palala, itulah para penumpang ANS teman-teman, sangat antusias. Inilah dia ANS yang berganti tempat. Okay, luxury class nomor 48 berangkat meninggalkan jalur pemberangkatan terminal Kampung Rambutan. Dua hari berturut-turut Mior ada 3 teman-teman. Sudah berangkat teman-teman. Inilah dia Mior terakhir junior. Apakah kalian percaya teman-teman? Penumpang fanatik Sumatera Barat. Inilah dia Mior dengan tarif yang tidak pernah diturunkan, masih tarif normal. Tapi bus ini seraya masih bisa bertahan di tengah sulitnya penumpang teman-teman. Bisa kita lihat di saat bus yang lain berangkat tidak beberapa ya, tapi dia berangkat lebih dari yang seharusnya. Untuk armada baru, bus ini sudah termasuk kategori mantep ya. Coba bayangin teman-teman, bus berangkat 3 dan penumpangnya juga terbilang banyak. Dari terminal Kampung Rambutan saja sudah terpantau hampir setengah bus, setiap bus penumpangnya luar biasa. Inilah dia teman-teman, pencapaian Mior yang sangat luar biasa ya. Semoga tetap bertahan dan selamat-selamat sampai tujuan. Dan semoga ini bukan hanya bulan ini saja, semoga di hari-hari yang akan datang. Oke, selamat jalan untuk Mior. Mior 05, Mior Junior. Aktivitas tanggal 5 Juni 2024 di sini terpantau ada satu bus armada Semboro SBA 901. Tadi sudah berangkat satu armada Al Hijrah ya, Pau Kamba ya teman-teman ya. ANS ada juga di sini yang luxury, kasa tertinggi Bukit Tinggi. Inilah dia nomor pintu 48. Bodo masih standby. Ini ada masuk Mior Dream Class. Inilah dia yang fleksibel tim baru masuk di samping Sweet Kombi. Langsung parkir di sebelah sana teman-teman. Kita langsung lihat dulu Dream Class. Inilah dia fleksibel tim. Di sana ada masuk Al-Fatihah. Terus kedua ANS Executive Class baru masuk. ANS untuk kelas eksekutif masih di harga 500.000. Sudah ada dua armada ANS jam 8.20. Ada Al Hijrah masuk tuh teman-teman. Ada yang Royal Platinum. Juga Family Raya Ceria masuk di sana. Nah, inilah dia untuk Al Hijrah Royal Platinum. Hari ini ada dua yang berangkat. Ini ada dua yang berangkat teman-teman untuk Al Hijrah. Mantap juga nih.
Pasan Mandi. Coba kita lihat di sebelah sana ada Family Raya. Family Rayanya mirip Gunung Harta tuh livery-nya. Bus pesisir. Untuk tanggal 5 Juni 2024 Family Raya Ceria. Sepertinya bus yang baru masuk, baru tiba dari Padang, teman-teman. Ada Palala baru masuk lagi, teman-teman. Palala seri C. Ya, dia untuk bus-bus Sumatera Barat sudah hadir. Kita bisa lihat dari ekornya, teman-teman. Kita lihat dari belakang dulu. Di sana ada ANS, ANS baru 2. Penumpang Palala terpantau banyak juga nih dari Terminal Kampung Rambutan. Di sini sudah berbaris bus-bus rute Sumatera Barat. Palala ganti Ino, sudah mundur. Mantap. Oke, inilah dia Palala ganti Ino, teman-teman. Lanjutkan perjalanan dari Terminal Kampung Rambutan menuju Sumatera Barat. Selamat sampai tujuan. Oke, Nek. Palala, bus cepat sudah berangkat. E08 ganti Ino. Family Raya Ceria, bus pesisir. Bus Kramat Jati yang dari Denpasar baru sampai di Terminal Kampung Rambutan pagi hari. Lanjutkan perjalanan tuh, teman-teman, menuju Bekasi. Di depan kita sudah ada Sembodo yang sudah mundur, SBA 910. Inilah dia Sweet Kombi yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan pertama. Yang kedua kemungkinan adalah bus Mior Sweet Kombi. Oke, selamat sampai tujuan. Ini teman-teman, yang ketiga ANS nomor 43 Royal Executive Patriot TE. Begini sudah 3 untuk armada ANS yang masuk, teman-teman. Sudah lengkap kelas luxury, kelas eksekutif dan Royal Executive. Total sudah ada 3 armada yang memasuki jalur pemberangkatan Sumatera Barat. Itulah dia, sudah komplit ya, 3 armada ANS. Terus sudah berangkat, inilah dia yang dream coach, teman-teman. Dream class. Kalau JB5 dia ditulisnya kelasnya dream class, teman-teman. Yang keempat ANS, ini dia Arjuna, teman-teman. Keren Arjuna. Oke, di sana Mior sudah berangkat, di sini ANS yang armada keempat baru masuk. Inilah dia ANS armada yang keempat, Arjuna Royal Executive Plus.
cukup. Ya. Ini Luxury Class sudah mundur teman-teman. Akan segera berangkatkan. Ada 4 bus ANS yang berangkat. Kiri, kiri. Oke, inilah dia ANS yang berganti tempat. Awas kena spionnya, mepet guys. Inilah pasukan Blue Eyes yang akan berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Oke, Luxury Class nomor 48 berangkat meninggalkan jalur pemberangkatan Terminal Kampung Rambutan Kota Sumatera Barat. Sip. Disusul armada yang kedua nomor 46 eksekutif. Eksekutif Class untuk ANS. Si ramai aktivitas di pemberangkatan ANS teman-teman. Sudah ada 4 armada untuk hari Rabu 5 Juni 2024. Masih ada yang masuk tuh, penumpang 43. Luar biasa. Suaranya. Untuk NPM 51 merupakan bus pertama yang masuk eksekutif kelas bus NPM. Inilah dia NPM Firkansa 51. Oke, ini dia Firkansa 51 sudah mundur yang eksekutif kelas. Berangkat ANS yang ketiga, itulah dia Royal Class Pekamba yang bertugas hari ini teman-teman menuju Sumatera Barat. Nah, inilah dia untuk ANS yang terakhir nomor 4 untuk Al Hijrah yang bertugas hari ini adalah Paul Kamba. Inilah dia teman-teman yang akan berangkat ke Sumatera Barat. Ini Mior nih, Mior yang Sweet Kombi, luar biasa. Mior 2 nih untuk hari ini. Satu yang Dream Class, satu yang Ultimate Class atau Sweet Kombi. Cakep, mantap nih. Untuk Mior memang sudah luar biasa ya untuk okupansi penumpangnya. Sudah cukup dikenal ya banyak penumpangnya. Kita lihat tuh armada Mr. Always lagi nih untuk Pak Lala. Cukup lagi Pak Lala yang kedua, Mr. Always. Rute Padang, luar biasa Pak Lala teman-teman. Hijrah berangkat dari Terminal Kampung Rambutan ya teman-teman ya, 849 Al Hijrah Sweet Family. Ada Pak Lala. Ini ada bus dari Jambi laju prima. Setiap pagi nyampe jam 9 di Terminal Kampung Rambutan. Bus Jambi Palembang laju prima. Masuk lagi Pak Lala yang ketiga. Ini dia teman-teman, Tan Malaka. Oh, ada 3 bus Palala yang masuk. Tan Malaka E07. Inilah dia teman-teman.
Oke, inilah dia Palalatan Malaka. Wih, penumpangnya banyak, canggih. Ada lagi tuh, Mior Junior, 3 Mior. Luar biasa, ada 3 teman-teman Mior. Masuk lagi dia, ya, Sweet Kombi. Luar biasa, Mior Junior. Sudah ada 3 armada Mior yang berangkat, teman-teman. Luar biasa. Keren ini, mah. Ya, dapat, terus. Luar biasa, Mior. Ada 3 Mior, luar biasa. Dia Palalas, dong. Palalas satu persatu sudah meninggalkan lagi, teman-teman, jalur pemberangkatan. Palala memang, Palala merupakan pelopor bus cepat yang berangkat menuju Sumatera Barat. Inilah dia armada kedua yang berangkat, Palala, teman-teman. Dan tidak berlama-lama, inilah dia E07. Up! Up! Ya, ada yang tertinggal surat. Inilah dia Palala E07 sudah berangkat. Di sini masih ada 2 Mior, teman-teman, dan sudah mundur salah satunya. Luar biasa nih untuk Mior. Mior ada 3 armada, luar biasa, canggih-canggih. Ini pencapaian yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Untuk ukuran bus baru, namun okupansi penumpangnya sudah mantep. Karena ada Gumarang Jaya tuh baru dan setuh. Gumarang Jaya jet bus. Inilah dia Gumarang Jaya nomor 19. Gumarang Jaya nomor 19 sudah masuk. Terus, lewat. Sip. Inilah dia Mutiara Hitam sudah mundur sempurna, langsung berangkat. Mutiara Hitam, rute Bukit Tinggi Payakumbu, langsung meninggalkan jalur pemberangkatan. Penumpangnya lumayan banyak. Oke, kali ini masih kita pantau ya, pemberangkatan Trans Sumatera. Di sini ada baru masuk Gumarang Jaya, yang VIP kelas. Ini bus rute Karawang. Di belakang ada Purwokerto Sinar Raja. Mior 05. Ada 3 armada Mior, merupakan suatu ancaman yang serius nih, teman-teman. Kalau kata YouTuber anak rantau, ini sangat-sangat serius untuk bus baru. Dan itu dia, ada Gumarang Jaya mau jual kelas. 2 kelas untuk Gumarang Jaya, VIP dan mau jual kelas. Masuk lagi tuh. Gitu, ada lagi Gumarang Jaya yang ketiga mau jual kelas. Ini juga kita bisa melihat, teman-teman, di jalur Perpal ada beberapa bus yang sedang parkir. Karena di jalur Perpal nih, jalur cuci mencuci, ada 2 bus, ada Sempatistar dan AMS. Dan di sini ada Sempatistar yang Black Edition, dan ada juga nih Al Hijrah
yang sedang istirahat ya teman-teman ya. Ada Tumarang Jaya, ANS, dan Al Hijrah Royal Platinum.